bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول الكتاب بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kita masih berada pada pembahasan tentang keutamaan segenap para sahabat. Keutamaan segenap para sahabat. Na'am barakallahu fikum ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita lihat yang terakhir kita ambil adalah apa? Bahwasannya kaum muslimin telah sepakat dan ijma', kita ulang dari situ ya, wa afdalul khulafail arba'ah, dan yang paling afdal dari empat pemimpin yang empat tersebut atau pemimpin yang empat tersebut itu ya Abu Bakar, thumma Umar, perhatikan baik-baik, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Cuman yang dua ini Abu Bakar Umar, hadza bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin setelah Abu Bakar Umar. Untuk Utsman dan Ali nanti mereka berselisih. Paham ya? Walaupun yang rajih Utsman kemudian Ali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman. Tahu atau enggak tadi? Catat kalau enggak tahu. Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu, kunyahnya siapa? Antum? Hadis pertama Arba'in Nawawiyah. Umar bin Khattab siapa kunyahnya? Nah, khair insyaallah. Eh? Dibekam nanti ya, insyaallah. Eh, wa na'am barakallahu fikum, khair insyaallah. Siapa kunyahnya? Abu Hafsin. Paham ya, Abu Hafsin Umar Khattab radhiyallahu anhu, na'am barakallahu fikum. Upayakan tercatat Abdul Rahman ya, tercatat situ upayakan, na'am. Lihat enggak masalah tapi jangan sering-sering. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Waqtalafu fi Aliin wa Utsman, mereka berselisih mengenai apa Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma, ayyuhuma afdal. Ini ingat-ingat ya, ijma', kesepakatan kaum muslimin bahwasanya yang paling afdal setelah Abu Bakar Umar. Itu ijma' itu sudah. Tapi untuk Utsman dan Ali berselisih, kita lihat. Waqtalafu fi Aliin wa Utsman radhiyallahu anhuma, ayyuhuma afdal. Mereka berselisih mengenai Ali dan Utsman, mana di antara keduanya yang afdal. Faqaumun faddalu Utsman wa qaumun faddalu Aliyan wa qaumun tawaqqafu fi tafdhil. Tiga. Perselisihan tersebut melahirkan tiga pendapat. Perhatikan baik-baik. Pertama, ada sekelompok kaum yang mereka apa? Mengedepankan menganggap afdal Utsman. Yang kedua, ada kaum yang mereka menganggap yang afdal itu Ali. Ada yang ketiga, ada kaum yang mereka tawaqquf. Tawakuf bagaimana? Enggak mengatakan Ali, enggak mengatakan Utsman. Tawakuf dia. Yang ketiga. Nah, tapi kita lihat nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Amma fil khilafati fal ummatu mujmi'atun ala anna al khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, thumma li Umar, thumma li Utsman, thumma li Aliin radhiyallahu anhum ajma'in. Bedakan ini. Perselisihannya itu bukan masalah apa? Bukan masalah kepemimpinannya. Afdolnya itu yang berselisih. Paham belum? Nah, mereka semuanya sepakat. Pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sepakat mereka. Cuman keafdolannya mereka berbeda pendapat antara Utsman dan Alinya. Paham belum ini? Kecuali Syiah Rafidah. Syiah Rafidah yang disebut oleh para ulama akfar minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Bagaimana mereka? Mereka meyakini yang afdol yang pertama kali Ali bin Abi Thalib. Bayangkan itu. Sudah apa menyelisih ijma'. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Bahwasanya kelompok Syiah Rafidah dan Jahmiyah tidak masuk dalam 72 golongan. Paham ya? Rasulullah mengatakan apa? Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Ya enggak? Dan umatku ini akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Man hum ya Rasulullah? Siapakah satu ini wahai Rasulullah? Wa fi riwayah al-jamaah. Satu ini adalah al-jamaah. At-ta'ifatul mansurah, al-firqatun naziyah, ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian dalam riwayat lain sebutkan man kana mislu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapakah mereka ini wahai Rasulullah? Yaitu orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku.
Maksudnya orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ternyata Syiah Rafidhah Jahmiyah tidak masuk dalam 72 golongan tersebut. Karena 72 golongan tersebut masih kaum muslimin. Usah. Paham ya? Pelaku maksiat mereka semuanya. Paham itu maksudnya ya? Berhak mendapatkan ancaman apa? Neraka. Mahum insyaAllah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nanti kita lihat nanti. Bagaimana keberadaan dan bagaimana keadaan orang yang na'am mencaci maki kepemimpinan salah satu di antara empat pemimpin tersebut. Allahu musta'an. Kita lihat. Ingat insyaAllah ya? Sepakat bahwasannya khilafah setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka berbeda pendapat mengenai mana yang afdal, Ali atau Utsman, itu aja. Paham ya? Walaupun nanti yang rajih Utsman afdal min Ali, secara globalnya seperti itu. Atau ada yang merinci, masing-masing punya keutamaan. Mafhum insyaallah? Wa na'am. Ali bin Abi Thalib digelari dengan apa? Haidarah. Kenapa? Pandai memainkan pedang. Utsman bin Affan. Wah, digelari dengan apa? Utsman bin Affan. Antum Akh Abdul Razzaq. Utsman bin Affan gelarnya apa? Ingat enggak? Hah? Antum Hamzah. Hamzah. Utsman bin Affan digelari dengan apa? Hah? Apa? Dzunurain, ingat-ingat, Dzunurain. Kalau enggak tahu dicatat nanti ya, ini penting sekali. Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelarin Dzunurain? Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Siapa dan siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Paham insyaAllah ya? Ini penting sekali. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Allah musta'an. Kita lihat sini. Hada huwa tertibul khilafah bil ijma'. Ini susunan, apa, urut-urutan kepemimpinan secara ijma'. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ijma'. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil aqidatul wasithiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fa huwa adallu min himari ahli. Ngeri sekali. Dipermisalkan apa? Permisalan yang sangat ngeri dan jelek. Apa artinya? Barang siapa yang mencaci maki atau menghina kepemimpinan salah satu dari empat pemimpin tadi itu, maka dia itu lebih sesat daripada keledai piaraannya. Tahu keledai enggak antum? Apa itu? Yang dibikin tempe itu. Eh? Hewan? Hewan apa? Hewan apa? Keledai. Tahu keledai enggak antum? Eh? Apa itu? Hewan yang paling bodoh, benar, hewan yang paling bodoh. Benar, yang benar. Hewan yang paling bodoh ya khimar itu nih. Paham ya? Suaranya jelek sekali. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara-suara hamir. Kalau antum membuktikan nanti ke Yaman atau ke negara Arab sana yang ada khimarnya, yang ada keledainya itu, dengarkan suaranya bagaimana. Sangat sulit dicontohkan dan ditiru. Jelek sekali suaranya itu. Paham ya? Na barakallahu fikum, Allahu musta'an. Sejelek-jelek suara-suara apa? Khimar ini. Permisalannya orang yang mencaci maki kepemimpinan salah satu empat pemimpin tersebut, adallu min himari ahli, Allahu musta'an. Lebih sesat dibandingkan apa? Keledai piaraannya. Keledai piaraan. Karena biasanya keledai itu na barakallahu fikum, nam dipelihara untuk terkadang untuk mengambil rumput, terkadang dinaikin, paham ya? Yang ini yang haram dimakan ini. Keledai piaraan haram dimakan. Yang diperbolehkan itu himar wahsy. Paham ya? Keledai yang liar. Paham itu boleh dimakan barakallahu fikum. Tapi kalau kedelai bagaimana? Halal. Nah, barakallahu fikum, halal. Ini lain lagi pembahasannya ya. Fa yujadu farqun baina mas'alati tafdhil wa mas'alatil khilafah. Ini penting sekali, jangan antum gagal paham ya. Maka dijumpai perbedaan antara permasalahan mana yang lebih utama dan permasalahan kepemimpinan. Ingat-ingat. Masalah kepemimpinan ijma' setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ijma' masalah kepemimpinan. Jangan gagal paham ya. Masalah keutamaan Abu Bakar dan Umar ijma'. Utsman dan Ali berselisih mereka. Maksudnya para ulama berselisih mana yang afdal, Ali atau Utsman. Paham belum antum pesan? Masalah kepemimpinan siapa yang paling afdal? Masalah kepemimpinan urut-urutan dalam kepemimpinan ijma' atau enggak? Ijma' pertama siapa?
Kemudian Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang mereka berbeda pendapat masalah apa, Ibnu Umar? Masalah keabdalannya. Antara siapa dan siapa? Antara Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Mafhum? Walaupun yang rajih nanti, nah barakallahu fikum, mereka merinci, ada yang merinci, ada juga yang mengatakan Utsman afdal. Sebagaimana kuatkan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Kata beliau, "Tapi masalah at-tafdil ijma'ul muslimun 'ala annal afdal Abu Bakar, tsumma Umar." Untuk masalah tafdil keutamaan kaum muslimin ijma' bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Bayangkan, Umar bin Khattab suatu ketika marah karena mendengar kabar Rasulullah meninggal dunia. Enggak ada yang satupun yang bisa menenangkan saat itu. Paham ya? Ada orang ngasih tahu dia enggak percaya. Tapi siapa yang menenangkan dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Sampai ditenangkan seperti itu, bayangkan. Akhirnya tenang dia Umar bin Khattab setelah itu, terima dengan nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah mati, meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah taala zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Langsung tenang dadanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, seakan-akan barakallahu fikum, dia seakan-akan baru masuk Islam saat itu. Karena apa? Karena merasa seakan-akan terlupakan itu semuanya. Karena enggak, intinya apa intinya? Bukan enggak percaya, intinya itu perkara yang sedih gitu loh, Rasulullah meninggal itu, paham ya? Sehingga hampir-hampir enggak percaya gitu loh. Nah, ditenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, siapa yang menemani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dengan menggunakan salah satu orang yang disewa sebagai penunjuk arah. Siapa orang ini? Abdullah bin Uraikid. Paham ya? Abdullah bin Uraikid. Orang kafir, tapi disewa untuk menunjukkan arah saja. Paham ya? Disepakati kalau setelah 3 hari nanti datang ke gua. Gua apa? Gua Sur. Paham ya? Di situ baru bertemu, dilanjutkan perjalanannya lagi. Abdullah bin Uraikid penunjuk arahnya. Nah, barakallahu fikum, kisahnya tentunya tidak saat ini kita sebutkan secara panjang lebar. Naam. Wakhtalafu fi Ali wa Utsman ayyuhuma afdal? Mereka berselisih mengenai Ali dan Utsman mana yang afdal. Was sahih anna Utsman afdal. Yang sahih bahwasanya Utsman lebih afdal. Lakin nadran li wujudil khilaf yutakarul khilaf. Tapi karena dalam rangka untuk memperhatikan dan melihat adanya perselisihan, di sini pun disebutkan perselisihannya. Wa illa fala syakka anna al-ashaha anna Utsman radhiyallahu anhu afdal. Jika tidak demikian, maka enggak diragukan lagi bahwasanya yang paling sahih Utsman itu lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Bidalil anna ashhabas syura qaddamu fil khilafah. Dengan apa? Dengan dalil bahwasanya para pengikut musyawarah saat itu, tergabung dalam musyawarah seperti Abdurrahman bin Auf, Nam dan juga yang lainnya saat itu, mereka lebih mengedepankan dan mendahulukan apa Utsman dalam kepemimpinan daripada Ali radhiyallahu anhuma. Dan Ali pun siap bayat juga. Menunjukkan bahwasanya yang sahih, yang paling afdal siapa? Antara Utsman dan Ali. Utsman. Urut-urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Na'am barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.